Woi. Ya. Gimana? Pak, kasih ya. Sekarang saya berada di gerbang pemeriksaan gerbang tiketing bagi Boboto di ring 2. Untuk saat ini Boboto sudah mulai memasuki area Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Bisa dilihat untuk saat ini Boboto diperiksa terlebih dahulu oleh petugas keamanan dan nantinya akan di-scan gelang penandanya ya. Nah, ini untuk pemeriksaan bagi wanita dan pria pun memang dipisah ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk di paling kanan bisa dilihat untuk di kanan saya ini untuk Boboto para wanita dan nanti di scan setelah diperiksa oleh stud ya. Sedangkan untuk pria ini diperiksa oleh TNI dan nanti di scan seperti yang bisa dilihat sekarang ya. Ini untuk pemeriksaan atau body checking sendiri ini untuk meminimalisir Boboto yang nakal ya, yang membawa benda-benda terlarang seperti khususnya flare, sajam ataupun lain halnya ya. Ini. Dan Boboto pun sudah mulai memasuki area ke tribunnya masing-masing ya, entah itu di selatan, utara, barat ataupun timur ya. Ini penjagaan ketat ya di sini. Dan ini nantinya Boboto yang sudah memasuki area Stadion GBLA pun nantinya akan diperiksa lagi ketika akan memasuki tribun penonton ya. Ini sudah mulai banyak dan ngantri. Ini kita lihat antriannya. Antriannya sudah mulai banyak ya. Jadi untuk saat ini kuota yang disiapkan oleh panitia sendiri itu mencapai 15.000 tiket dari total kapasitas 32.000. Ini memang sudah tidak setengahnya ya yang dibuka oleh panitia untuk tiket sendiri. Ya, jadi itulah suasana atau detik-detik Boboto memasuki area Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.